Membandingkan isi teks resensi. Berikut adalah beberapa cara untuk membandingkan isi teks resensi. 1. Perhatikan pendekatan penulis. Bandingkan pendekatan yang diambil oleh penulis dalam menulis resensi. Apakah mereka fokus pada analisis karakter, cerita, atau pengaruh pada masyarakat? Perhatikan juga sudut pandang dan gaya penulisan, serta cara penulis mempresentasikan pendapat mereka tentang karya yang direview. 2. Identifikasi tema utama. Identifikasi tema utama yang dibahas dalam kedua resensi. Apakah keduanya membahas hal yang sama? Jika tidak, apa perbedaannya dan bagaimana pendekatan masing-masing penulis dalam mengulas tema tersebut? 3. Perhatikan bahasa dan gaya penulisan. Perhatikan bahasa dan gaya penulisan yang digunakan oleh penulis dalam kedua resensi. Apakah ada perbedaan dalam penggunaan bahasa dan gaya? Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi kesan pembaca tentang karya yang direview? 4. Tinjau argumen dan bukti. Tinjau argumen dan bukti yang digunakan oleh penulis dalam kedua resensi. Apakah kedua penulis menggunakan bukti yang sama untuk mendukung pendapat mereka? Jika tidak, bagaimana cara mereka mengambil bukti yang berbeda dan apa implikasi dari perbedaan tersebut? 5. Evaluasi kesan pembaca. Evaluasi kesan pembaca dari kedua resensi. Apakah kesan pembaca tentang karya yang direview sama atau berbeda? Mengapa? Apakah penulis memberikan informasi yang cukup untuk membantu pembaca membentuk kesan mereka tentang karya tersebut? Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat membandingkan isi teks resensi secara lebih terperinci dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara penulis mengulas karya tersebut.